Limas Hio buronan Dewi Rezeki, yang sudah tiba waktunya untuk sukses, menjadi orang kaya baru. Hio merupakan salah satu konsep, dalam astrologi Tiongkok, yang digunakan sebagai penentu sifat dan karakteristik seseorang, berdasarkan tahun kelahirannya. Tidak sedikit orang, yang mempercayai keberuntungan dan nasib hidupnya, ditentukan oleh Hio yang dimilikinya. Meskipun demikian, semua orang memiliki kesempatan yang sama, untuk meraih kesuksesan dan kekayaan, tidak terkecuali bagi lima Hio berikut ini, yang menjadi buronan Dewi Rezeki, sudah waktunya untuk meraih kesuksesan, dan menjadi orang kaya baru. 1. Hio Tikus, khusus kelahiran tahun 1972 elemen air, 1984 elemen kayu, 1996 elemen api, 2008 elemen tanah. Orang yang lahir dalam tahun tikus, dikenal sebagai orang yang cerdas, ulet, dan penuh inovasi. Mereka memiliki kemampuan beradaptasi yang baik, sehingga mampu memanfaatkan peluang, dan mengatasi tantangan dengan baik. Dengan sifat-sifat tersebut, Hio Tikus memiliki potensi besar, untuk meraih kesuksesan dan kekayaan yang diinginkan. Namun, mereka juga perlu berhati-hati, dan tidak terlalu serakah, dalam mengelola kekayaan yang dimiliki. 2. Hio Macan, khusus kelahiran tahun 1974 elemen kayu, 1986 elemen api, 1998 elemen tanah, 2010 elemen logam. Orang yang lahir dalam tahun macan, dikenal sebagai sosok yang penuh percaya diri, berani, dan berjiwa pemimpin. Mereka memiliki kemampuan untuk mengambil risiko, dan membuat keputusan yang tepat, sehingga cocok untuk menjadi pengusaha. Dengan keberanian dan kepercayaan diri yang dimiliki, Hio Macan dapat mencapai kesuksesan besar, dan meraih kekayaan yang melimpah. 3. Hio Ayam, khusus kelahiran tahun 1969 elemen tanah, 1981 elemen logam, 1993 elemen air, 2005 elemen kayu, 2017 elemen api. Meskipun terkesan kurang beruntung, karena berada di bawah naungan Hio Api, namun orang yang lahir dalam tahun ayam, memiliki kecerdasan dan kecermatan yang luar biasa. Mereka memiliki kemampuan, untuk memanfaatkan peluang yang ada, dan membuat keputusan yang tepat. Selain itu, Hio Ayam juga dikenal, sebagai orang yang pekerja keras, dan tidak mudah menyerah. Dengan sifat-sifat tersebut, mereka memiliki potensi besar, untuk meraih kesuksesan dan kekayaan yang diinginkan. 4. Hio Kelinci, khusus kelahiran tahun 1975 elemen kayu, 1987 elemen api, 1999 elemen tanah, 2011 elemen logam. Orang yang lahir dalam tahun kelinci, dikenal sebagai orang yang cerdas, intuitif, dan penuh perhatian terhadap detail. Mereka memiliki kemampuan, untuk memahami orang lain, dan bekerja sama dengan baik, sehingga cocok untuk berkarir, di bidang yang membutuhkan kepekaan sosial. Dengan sifat-sifat tersebut, Hio Kelinci dapat meraih kesuksesan, dan kekayaan melalui kerja keras, dan kerja sama yang baik dengan orang lain. 5. Hio Naga, khusus kelahiran tahun 1964 elemen kayu, 1976 elemen api, 1988 elemen tanah, 2000 elemen logam, 2012 elemen air. Hio Naga dikenal sebagai simbol keberuntungan dan kekuatan dalam budaya Tiongkok. Orang yang lahir dalam tahun naga memiliki sifat yang ambisius, kreatif, dan visioner. Mereka memiliki kemampuan untuk melihat peluang dan menciptakan sesuatu yang baru. Dengan sifat-sifat tersebut, Hio Naga memiliki potensi besar untuk meraih kesuksesan dan kekayaan yang diidamkan. Kesuksesan dan kekayaan bukanlah hal yang didapatkan secara instan, melainkan melalui perjuangan dan kerja keras yang terus-menerus. Tidak ada salahnya untuk mempercayai keberuntungan dan nasib yang ditentukan oleh Hio, namun yang terpenting adalah memiliki tekad dan kerja keras untuk meraih kesuksesan dan kekayaan yang diinginkan. Semua lima Hio di atas memiliki potensi besar
untuk meraih kesuksesan dan kekayaan, namun yang paling penting, adalah bagaimana kita, memanfaatkan potensi tersebut dengan baik. Jadi, bagi Anda yang memiliki skill tersebut, sudah saatnya untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki, dan meraih kesuksesan serta kekayaan yang diimpikan.